yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris kita, Ibu Deni, betul apa adanya, kurang lebih memakan waktu mulai dan unsur kemasan mulai dari tahun 2014, ya. Tetapi memasuki cerana hukum, ya, melalui putusan PN Bandung adalah di tahun 2019, itu bidungnya pidana umum, yang mana saat itu perwakilan dari MITA yang dimotori oleh jaksa penuntut umum, perwakilan dari pengacara negara, ya, tetap gigih memperjuangkan apa yang menjadikan landasan hukum, sehingga para pelaku, karena di sini bukan hanya Adianto sendiri, melainkan Adianto CS, ya, keluarganya, ya, para pendukungnya yang menikmati hasil jarahan tipu daya para korban Cipaganti bisa ditingkatkan. Ada perlawanan dari saudara Adianto, PN Bandung memutuskan perjuangan kita berhasil, ya, pada tahun 2019 dilanjutkan ke Pengadilan Tinggi Bandung. Alhamdulillah perjuangan kami masih leading. Adianto masih penasaran melalui pengacaranya, ya, yang setengah losin. Hak-hak orang itu, ya, kalau dalam ranah hukum. Putusan pertama naik lagi pengadilan tinggi, ya kan, dan ke MA, ya, tetap kita layani. Alhamdulillah, ya, Tuhan masih memberikan mana yang terbaik dan siapa sebetulnya penjahat itu, ya. Berdasarkan putusan dari MA nomor 647, perjuangan Adianto gugur dan diputuskan menjadikan kasasi, ya, keputusan tetap, dan dia orang Adianto CS tidak melakukan upaya lain. Sebetulnya masih ada satu lagi, yaitu di PK, ya, peninjauan kembali. Nah, ini kayaknya sudah lemah, otot-ototnya sudah terkuras, maka dia pasrah hanya sampai di MA. Nah, sekarang permasalahan, setelah ada putusan kasasi nomor 647 tahun 2020, sampai detik ini kami para korban ada suatu rasa kegundahan, ada rasa kekhawatiran, bisakah direalisasikan, ya, putusan kasasi tersebut. Karena poin yang pertama yang saya pelajari adalah, ya, putusan MA mengatakan aset-aset Cipaganti di seluruh tanah air Indonesia dilelang dan hasilnya diberikan ke semua para korban, yaitu mitra kayak kita-kita ini. Kalau menurut saya, ya, ranah-ranah hukum, proses-proses sudah cukup berjalan baik sesuai dengan aturan. Hanya mekanisme pelaksanaan di lapangan yang sedikit membuat kami ada kekhawatiran. Apa sebab? Ini menunggu di kurang lebih, ya, 3 tahun berjalan. Putusan kasasi tahun 2020, sekarang menginjak ke tahun 2023. Entah kapan realisasi pelelangan aset tersebut. Karena sampai detik ini pun kami belum mendapat informasi yang akurat. Hanya data-data sebagian sudah ada di kami, ya, berdasarkan putusan dari PN Bandung, yaitu putusan pengadilan pertama. Akan tetapi bagaimanapun kita mengacu ke putusan hukum yang lebih tinggi, yaitu dari MA. Sampai saat ini, sampai detik ini, entah kapan, bagaimana cara-cara penyelesaian, ya kan? Hanya yang jadi permasalahan adalah amanah yang muncul secara resmi dari MA, wadah asosiasi yang mestinya sudah dibentuk
sampai saat ini ya masih terbengkalai. Padahal kami sudah mengikuti arahan dari Kejari secara tersurat, kami pun respon secara tersurat pula. Ketika ada pertemuan, hasilnya bagaimana? Tetap kami serat tembusan Kejati Kejari, ya. Himbauan dari Kejari, dari Kejati, tolong kumpulkan, tolong surati yang namanya kelompok-kelompok, sudah kami lakukan. Dua kali pertemuan, ya, hanya beberapa kelompok yang sudah bergabung dalam wadah asosiasi yang namanya PMCI. Jadi tolak ukurnya, pembandingnya, ketika dibandingkan dengan asosiasi yang lain, kita asosiasi PMCI ini lebih unggul. Apa sebab? Karena di dalamnya sudah terkumpul oleh beberapa bagian kelompok atau perwakilan. Nah mungkin saudara-saudara ingin tahu apa artinya asosiasi itu. Ya, karena asosiasi pada prinsipnya perkumpulan orang untuk suatu tujuan kepentingan bersama. Nah itu, misalnya ada asosiasi yang sudah legalnya ada, akte notarisnya ada, hanya satu, boleh dia mengatakan ini asosiasi. Tetapi lebih kompleksnya lagi adalah asosiasi PMCI yang sudah cukup mundar mandir, yang cukup mengkondisikan waktu dan lain-lain, meminta kepada ya Kejari Kejati yang ada di wilayah hukum Bandung, memohon dengan segera dikondisikan pembentukan berdasarkan mayoritas para anggota sudah mendukung sepenuhnya yang namanya PMCI. Satu. Kedua, ya, wadah atau rumah ini memang menjadikan payung hukum kita, perwakilan kita ketika kita melakukan pengawalan. Apakah itu pelelangan aset, apakah itu peninjauan aset yang belum masuk bundel, kita berhak ya mengawal, menginformasikan, bersinergi ya dengan penegak hukum yang menjadikan eksekutor lapangan adalah Kejari dan Kejati, yaitu yang ada di wilayah hukum Bandung, Jawa Barat. Itulah saudara-saudara ya yang kami sampaikan hasil sajian-sajian kami selama ini. 3 tahun itu bukan waktu sebentar Pak ya. Kalau menanam jagung kayaknya sudah berapa musim itu ya. Tapi inilah, makanya saya mohon dengan sangat kepada media massa ya, ini bagian perjuangan, bagian jihad fisabilillah yang benar katakan benar, yang menjadikan haknya kita sampaikan, tidak perlu takut. Negara kita negara hukum. Payung hukum adalah mengayomi, melindungi para masyarakat yang memerlukan dan dikondisikan dengan situasionalnya. Jadi kesimpulan kepada pengurus PMCI ya, kami harapkan dengan sangat tidak usah ada kekhawatiran, tidak usah ada rasa ketakutan ketika kita menuntut hak yang menjadikan hak kita. Yang dilarang adalah ya, tidak boleh menyampaikan sesuatu dengan anarkis. Itu undang-undang yang mengatakan kalau menyampaikan unjuk rasa, mengadakan media massa itu boleh. Karena apa? Itu bagian dari aspirasi perjuangan kita. Ini kalau ada orang pinter nih, tapi kebelinger, seakan-akan Haji Sari provokator, betul saya provokator, tapi provokator ada dua, negatif, positif, insya Allah yang saya positif. Apa sebab? Karena saya pun selain profesi sebagai pengacara, saya juga bagian korban. Mungkin itulah saudara wartawan yang kami sampaikan, mudah-mudahan apa-apa yang kami sampaikan ketika ada hal-hal yang tidak terkontrol dengan rasa semangat, ya, dengan mungkin ada juga emosi saya, wajar, manusiawi. Tapi ini bukan berarti membabi buta, ya. Saya mengkondisikan, menginginkan, mengharapkan proses hukum, aturan-aturan yang sudah dikondisikan di tanah air Indonesia berjalan dengan baik. Dan hasilnya pun harus kita rasakan. Jangan sampai begini,
kita sudah sekian lama berjuang, hasil lelangan aset Cipatih entah kemana. Nah ini, dan perlu para wartawan, media massa ketahui, para korban Cipaganti, selain dari terganggu fisik kesehatannya, ya, selain terganggu dari nilai ekonominya, hancur pula pernikahannya, hancur pula menyangkut nyawa manusia. Bukan gara-gara semata gara-gara PNCI pada meninggal, tapi cerita awalnya disebabkan oleh keadaan terjolimi para mitra yang sampai detik ini belum ada relasi penyelesaian. Saudara-saudara tahu, kurang lebih 650 para pemodal Cipaganti sudah meninggal dalam membawa kenangan pahit. Sedikit saya flashback ke belakang. Ada sahabat saya yang dekat. Sebelum meninggal, seminggu sebelum meninggal, dia sempat datang ke kantor mitra yang ada di Jalan Cipaganti, Pak, ya. Dia mengatakan begini, Pak Haji Sarif, tolonglah bantu kami. Kami ada cita-cita ingin beribadah belum kesampaian. Berapa, Pak, nilainya? Di angka 500 jutaan, andai kata buat berangkat umroh atau naik haji cukup, Pak, kata dia. Mumpung saya lagi sehat, saya tidak menyangka dia akan meninggal, Pak, ya, pada tahun 2014. Tapi alhamdulillah, Pak, saat meninggal itu di hari Jumat, kebetulan saya lagi tidak ada. Itu yang bisa saya sesat, ya, yang saya kenal. Makanya kami berharap ke PN Bandung, ke Kejari Bandung, ke Jati Bandung, dengarlah uraian derita dan air mata kami. Ya. Karena ada suatu hadis mengatakan, ketika kita selain tugas dari wartawan atau pengacara dan tugas lainnya, membantu orang-orang yang sedang terzolimi dan berakhir dengan kebahagiaan, itu bagian dari ibadah yang tidak akan ternilai, ya. Sejauh mana, ya kan, penilaian nilai ibadah itu. Tapi yang jelas, ya, itu suatu keharusan. Andai kata saya punya wewenang, ya, sebagai pemimpinan, misalnya ketua dari pengadilan Negeri Bandung, dari Kejaksaan Negeri Bandung, dari misalnya Kejaksaan Tinggi Kota Bandung, ketika saya menempati suatu jabatan yang sangat penting itu, saya jaminannya antara jabatan dan mengkondisikan suatu kebenaran demi kemaslahatan orang banyak, yaitu segera kondisikan penyelesaian aset ekspektasi harus kembali ke mitra. Setuju? Setuju. Kalau yang setujunya masih ragu-ragu, nanti saya tandain cuannya rada ditunda, Pak. Ya. Nah itulah, Pak, ya. Saya mohon kepada saudara-saudara kita, ya, para wartawan, inilah cerita kami yang pada hari ini kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu alat komunikasi kepada mitra-mitra lain yang tidak bisa hadir, karena ini terdiri beberapa pulau, Pak, ada yang nyebrang lautan, ada yang dari Papua, ya, teman-teman kita itu. Makanya dengan bantuan media massa, insya Allah akan sampai berita apa yang kita kondisikan pada hari ini. Demikian, ya, sampaikan. Saya sebagai manusia biasa, mungkin ada kata-kata yang tidak pas yang saya sampaikan karena berbaur dengan rasa intian hati, ya. Mohonlah kiranya dimaafkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya.